Nah, ini dia kipas angin HP murah yang harganya cuma 20.000 kalau beli di toko online. Kalau untuk toko offline-nya saya kurang tahu harganya berapa karena belum pernah ngecek. Nah, untuk bahan materialnya di sini menggunakan plastik. Dan penjepitnya seperti ini. Jadi, kita tarik bagian bawah yang ada kabelnya. Nah, untuk warnanya hitam. Kemudian untuk power supply-nya ini menggunakan USB. Kalian bisa gunakan adapter atau power bank. Yang penting ada aliran listrik. Nah, untuk cara pasangnya ke HP, di sini kalian taruh penjepitnya yang atas, kemudian tarik penjepit yang bawah seperti ini. Untuk ukurannya, kipas angin ini bisa dipasang di HP ukuran kurang lebih 4 sampai 6,7 inci. Nah, kipas angin ini juga sudah ada lampu LED atau lampu variasi. Satu warna, warna biru. Nah, untuk cara melepasnya, di sini kalian tarik aja yang bawah penjepitnya yang ada kabelnya ini. Nah, seperti ini. Selain di HP, kalian juga bisa pasang kipas angin ini di gamepad. Jadi, kalau kalian main game menggunakan gamepad, kalian bisa pasang. Caranya sama seperti ini. Nah, di sini untuk gamepadnya masih ada rongga di tengah, jadi anginnya masih bisa masuk. Nah, untuk suara kipasnya juga nggak terlalu keras, jadi lumayan nggak berisik. Nah, di sini kita lihat ya, kalau misalkan posisi minim cahaya ini LED-nya seperti ini, jadi kelihatan lebih jelas, tapi memang nggak terlalu terang sih. Nah, untuk cara melepasnya sama. Di sini kita tarik aja yang bagian bawah. Yang terakhir kita lihat lampu variasinya di kondisi benar-benar gelap. Di sini saya matikan semua lampu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, untuk kalian yang mau beli, link toko online-nya sudah saya cantumkan di deskripsi video.